Bunga mawar merah, satu tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padamu. Yes. Dalam rangka merayakan Hari Kasih Sayang ya. Tentunya kita akan memberikan inspirasi buat kalian semuanya menu-menu hidangan yang manis-manis. Siapa tahu bisa buat ngasih-ngasih gitu ya kan? Iya benar Wah, karena sekarang kita tuh lagi mau nyobain yang sweet-sweet ya, sama kayak Mbak Yati. Mbak udah punya pasangan belum? Udah. Udah dari kelas 2 belum? Belum. Kita aja kasih ya. Kamu dari aku kok dari Alba dulu? Ya. Ya udah enggak apa-apa deh. Berarti banyak enggak bijak. Banyak enak apa sih di sini, Mbak? Ini lucu banget. Ini gelato, guys. Mbak. Mau coba dulu atau langsung? Coba boleh deh. Iya. Ini mau coba minum. Aku yang strawberry yogurt honey. Aku mau dragon fruit. Mbak, aku pick emangnya. Oh my god. Satu sekup aja. Thought Sumpah ini enak banget dari Real of My Taste. Milkinya sangat berasa ya Mbak. Aku mau di mix semua yang menurut kamu enak. Tapi ada alergi kacang? Alergi kacang ada, aku ada di miskin. Yaudah aku mau duduk di mana yang enak? Di dalam. Di dalam? Yelah. Sing swimming. Happy Valentine Day's Bestie. Emang ya, kalau sudah menyambut hari yang spesial gini, makanan yang spesial juga kudu wajib ada nemenin kita saat rayain sama orang spesial pastinya. Nah, Masito Gelato X Gondola Resto cocok banget nih dijadiin pilihannya. Mata kita langsung dimanjakan dengan aneka varian gelato yang sudah bikin ngiler. Kita langsung aja ya mau pesen yang pinky-pinky. Karena spesial di Hari Kasih Sayang ini, Bestie. Kalau aku pesen yang dragon fruit mix sama sunset, biar segar-segar manja gitu kan. Nah, kalau Kak Ances pesen yang strawberry yogurt Hanoi. Ditambah mix blue and pinky bubblegum. Nah, kita juga ada pesen salmon carpaccio nih, Bestie. Buat yang mau Valentine date ala-ala yang bad, menu ini udah paling bener dah. Fresh salmon fermentasinya ini dipotong pakai alat khusus, langsung diplating dengan secantik mungkin pakai Chester dressingnya. Ada chippersnya, saus besamenya, fresh vegetable, dan terakhir dipercantik lagi dengan cheese stick bentuk panjang menjulang ke atas. Hai, Bestie. Ini di depan udah ada hidangan yang benar-benar meriah, rame. Memeriahkan Hari Kasih Sayang kita ya. Hari Valentine ya, Waria. Yeah. Gelatonya kita pesan dari Massimo Gelato. Oh my god. Kalau punya aku rasanya ada dragon fruit and sunset. Kalau punya aku ini ada strawberry yogurt sama blue bubble gum. Starting from the top and go left. Itu kalau nggak salah dia ada di Bali juga ya kalau nggak salah. Betul. Ini cabang dari Bali. Dia betul betul. Di Jakarta ya. Bahan-bahannya langsung ambil dari Bali ya guys. Enak kan? Iya enak banget ya. Nih ini ada crownnya juga ya. Horn. Wow, for dragon fruit dan sunsetnya bener-bener not ibu-ibu ya guys. Kayak beneran makan buah naga dan juga mangganya. Mungkin buat bestie-bestie yang suka dengan karakteristik rasa buah-buahan yang gak terlalu milky ya. Tastenya tuh bener rich banget karena kenapa? Strawberry itu pasti seger banget, yogurt juga ada seger banget. Sama yang mungkin agak sweet itu dari bubble gumnya. Bubble gum lebih beraroma kan sebenarnya. Tapi ini si cornnya bener, aduh garing banget bestie, ancaman. Disambut pakai corn lebih asik lagi bestie. Super renyah, krenyes-krenyes. Cocok abis landing sama gelatonya loh ini. Nah ini juga ada lagi War. Yes, ini apa aku nih? Ada green tea-nya juga loh War. Kamu green tea? Jadi gak usah khawatir sama bestie-bestie ya. Karena semuanya itu banyak banget rasanya. Kalian tinggal kopel-kopel aja dalam satu cup yang besar ya. Ini blueberry-nya nih guys. Gue ada pakai marshmallow-nya juga. Coba aku cobain punya kamu dong. Cobain aja loh. Seger-seger dari buah-buahan kayak blueberry, strawberry. Ini punya aku ada cookies and caramel. Beneran enak ya? Beneran. Gak terlalu sweet bestie. Jadi makan banyak pun gak mate. Beneran. Gak giung. Ya. Ih sumpah ini enak banget. Aduh, ini bener-bener lembut banget. Habis punya sama yang manis.
manis-manis, sekarang tuh cobain yang asin-asin. Ini kayak makanan-makanan luar negeri gitu ya, War? Iya, ini ada salah satu makanan western yang populer banget. Ada salmon carpaccio. Kita cobain. Ini guys, di salmonnya. Salmonnya itu sudah di fermentasi kurang lebih 24 jam. Tuh, like it enggak sih? Ya. Kita cobain ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, salmon fermentasinya fresh abis, gak amis sama sekali. Best quality, ah. Besti, aduh, gusti. Enak banget. Ini cocok banget buat kalian lagi diet kali ya. Tapi udah ada sayurnya gitu. Rasanya tuh gurih, agak manis sedikit. Aku pikir dia akan amis, ternyata gak sama sekali loh. Betul, jadi dia tuh rasanya tuh salmonnya kalau di fermentasi ini udah lebih lembut ya. Yep. Lagi lembut banget, terus taste-nya itu ada vinegar. Yep. Di atasnya ada creamy-creamy dari si parmesan cheese-nya tuh. Sama ada ini nih, ada pickle-nya yang ijo-ijo ini nih. Wih, enak banget ini loh. You like it loh, guys. Endol loh. Ini enak banget. Pisau simple di mulut ya, Kak? Asli. Saus mayo Caesar salad-nya bikin rasa si salmon-nya makin bener-bener segar banget. I'll take away the good, the bad made you. That's what I meant to. But I need to read you. Kayak makan makanan di hajatan orang kaya gitu ya. Menurut aku berasa orang kaya loh, sumpah guys. Parah. Lihat ininya deh. Bambu, ya irisan bambu. Jujur aku suka banget sama si carpaccio apa? Salmon carpaccio. Iya, benar-benar endol banget. Rasanya itu creamy-nya ada, gurihnya ada. Terus kayak wah, ringan aja gitu makannya, enggak berasa habis aja gitu ya, War. Ini aku makan memang benar-benar klasikal ya, klasikal dari salmon carpaccio-nya, tidak diubah sama sekali. Benar-benar the real of my style seperti ini. Gini ya. Yeah. Nah, kita dessert langsung ya, War. Ini ada namanya creme brulee. Creme brulee. Nah, kamu ini suka enggak? Aku suka banget. Ini dalamnya enak banget ya, War. Iya. Cheese stick ini bukan cuma sekedar mempercantik doang, tugasnya pas dimakan rasanya enak banget loh. Lihat ya, betapa softnya nih. Enak banget, lembut ya, War. Kegaringan dari gulai yang ditors ini bikin satisfying gak sih? Krauk-krauknya bener-bener endul banget. Running out of time, come closer, oh. Gondola Rest and Lounge dan juga Massimo ya. Gelato berapa kira-kira, War? Dari 1 sampai 10 ratingnya 9. Wah. Happy Lover. Approve.